Seribu impian telah kusemai dalam hati. Berharap impian-impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Meski hanya satu yang menjadi nyata sudah cukup bagiku. Cukup untuk menabur kebahagiaan di hati emak. Jika ijazah sudah membuatnya bahagia. Namun tidak bagiku yang merupakan laki-laki harapan emak. Harapan orang-orang di dusunku. Harapan yang akan merubah paradigma orang dusun adalah orang pinggiran, pekerja kasar, kaum marginal. Mak, oh mak. Ada apa, Hasan? Dari tadi pagi mak dengar kau berteriak aja. Ada apa? Tas Hasan, mak letak di mana? Ya Allah, Hasan, tas segini besarnya pun kau tak nampak. Ini kan dia tasnya, dia besarnya pun enggak nampak. Ya, mak. Makan dulu lah, nak. Ada masakan untuk Hasan dulu. Bisa, mak. Nanti kelihatan hutan lho. Sikit pun jadi. Enggak bisa, mak. Hasan pergi dulu, mak. Doakan Hasan. Iya, nak. Mak selalu mendoakanmu. Setiap pagi aku harus menunggu truk lewat agar bisa sampai ke pinggiran kota. Sudah tak terhitung lagi berapa pagi dan petang yang telah menemani langkah panjangku. Oh Tuhan, aku yakin kau akan membayar lelahku dengan kebahagiaan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kaki depan halaman sebuah jalannya, biasanya disebut di sini tenaga bakti, itu memang belum ada penerimaan sama sekali. Ya, ini mohon maaf ini, bukan saya tidak mau lihat lamarannya, ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.
Aku coba mengumpulkan tenaga, mengumpulkan pundi-pundi untuk meneruskan hidup. Bekerja paruh waktu menjadi kuli bangunan, menambah nilai kemarginalan dalam diriku. Dan semoga berita bahagia menyapaku sebelum tetes keringatku ini habis. Aku takut Tuhan, takut menjadi lemah dan mencari jalan pintas untuk menjadi jaya. Seperti jayanya Indonesia Kuraya. Nanti bergaji potong marah. Jangan om kerja nih. Jangan main lagi ya. Kenapa itu kerja ya? Mak, aku masih yang sama. Maaf, Mak. Impian itu belum menjadi kenyataan. Tapi aku yakin Tuhan akan memberiku sedikit kejayaan dari Indonesiaku yang kaya raya. Mungkin esok, lusa, ataupun sebelum ku menutup mata. Om, nah, saya pamit pulang dulu, Mak. Iya. Dan kali jangan telat lagi ya. Ya, Om. Nah, ini apa? Terima kasih om ya. Indonesiaku, gemah ripah lojinawi, apa daya, masih tak mampu kuremuk setetes kejayaanmu dari invasi tangan-tangan besi dan asing. Oh Indonesiaku, masihkah kau milikku, milik kami, milik kita, anak-anak negeri.